Peringati Hari Buruh atau May Day 2023, ribuan buruh di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 1 Mei tahun 2023, kurang lebih sekitar 50 ribu massa buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Selain aksi unjuk rasa di Jakarta, aksi serupa juga akan dilaksanakan di berbagai wilayah lainnya yaitu Medan, Ujung Pandang, Kalimantan, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. Kami mendukung pemerintah dalam melakukan investasi untuk memperluas ketenagakerjaan, tapi bukan itu untuk melanggar hak buruh, tapi berikanlah perlindungan yang baik untuk para pekerja dan buruh. Jadi sebaiknya pemerintah memberikan hak-hak yang baik. Perlu ditinjau kembali Undang-Undang nomor 6 2023. Dan kalau kami boleh saran juga sama Ibu Menteri, supaya Permenaker nomor 5 itu dibatalkan, dicabut. Jadi kami menolak secara keseluruhan.